antara 14 meter kali 17 meter. Dan kalau menampung jamaah bisa hampir 500-an orang bisa totalnya semuanya. Dan ini pengganti masjid terapung, pengganti masjid yang sudah dibangun oleh musala yang sudah dibangun oleh Sufi Mufti Jamaluddin Arsyad, Syekh Jamaluddin Arsyad, di mana bangunan yang terdahulu itu adalah sudah tidak memadai lagi, sudah rapuh. Dan ini masjid ini merupakan masjid pengganti itu dari pusara. Jadi saya sedikit menjelaskan secara umum. Jadi untuk masjid kita ini, kita memang mendesain menyesuaikan dengan tanah yang ada, memang tidak terlalu besar Pak ya. Jadi kita menyesuaikan dengan kondisi tanah yang ada, dan kita memaksimalkan dari sumber daya, baik itu sumber daya bahan dan sumber daya manusia kita yang ada di Kalimantan ini. Jadi untuk bahan sendiri kita menggunakan sebenarnya bahan-bahan yang ada juga. Cuman sebagian memang kita ada juga ngirim bagian dari Jawa. Jadi kita memaksimalkan bentukan dengan kondisi arsitektur Jawa. Nah, jadi mudah-mudahan nanti dengan terwujudnya masjid ini sesuai dengan rencana kita yang ada, mudah-mudahan nanti bakal menjadi salah satu tujuan wisata religius yang ada di Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Dan untuk jalur akses menuju ke masjid, kita bisa melalui darat, yaitu di sekitar Sungai Jingah. Dan kalau misalnya kita juga bisa melalui jalur air sungai, jadi Sungai Martapura. Nah, jadi jalurnya tuh memang dia ada dua akses. Nah, jadi karena ada mempunyai dua akses tersebut, mudah-mudahan
masjid kita menjadi salah satu ikon untuk menjadi wisata religius yang ada di Banjarmasin. Salah satunya kira-kira seperti itu. Dan kita juga mau konsep masjid kita mudah-mudahan siang dan malam kita ada menekankan untuk permainan lampu juga. Jadi dalam artian bukan permainan lampu seperti apa, tapi ada menggunakan lampu, jadi waktu malam dia kelihatan lebih terang daripada yang lain posisi seperti itu. Nah, mungkin itu salah satu gambaran umum seperti apa nanti masjid kita Bani Arsyadi ini untuk kedepannya. Dan mudah-mudahan juga disolatin secara rutin dari warga setempat maupun dari para penjara-penjara yang menuju ke tempat kita di sini. Terima kasih.